Assalamualaikum, selamat pagi. Wah, meriahnya Muaz. Muaz, yeah. Sihat tak? Sihat, Alhamdulillah. Fifi, yeah. Sihat, Fifi. Fifi rasa bukan setakat sihat, ceria hari ini, Muaz. Sebab kita buat di luar kawasan, eh. Luar kawasan gitu. Betul. Hari ini kami masih lagi bersiaran secara langsung di Lepak King, di Gombak ni. Jadi kami rasa begitu teruja sekali setelah hampir setahun, Fi. Yeah. Eh, ada orang ke tadi? Tak ada, ramai. Jadi hampir setahun kami bersiaran, kami keluar daripada studio. Jadi kita nak ambil mood baru sempena tahun 2019 yang bakal menjemur nanti, eh. Betul, Muaz. Dan macam biasa kepada penonton-penonton setia Borak Kopitiam, just stay tune dekat Kaca TV pukul 7 hingga pukul 9. Sebarang komen boleh komen di ruang komenlah dekat Twitter dan juga Instagram. Okey, juga Facebook kami macam biasa, anda boleh cari Borak Kopitiam. Kat sana nanti kita ada live dan anda boleh hantarkan komen. Dan kepada anda juga, terima kasih yang bersama dengan kami. Sebenarnya kalau kita tengok kan, kita bersiaran kali pertama di Borak Kopitiam pada bulan 3. Kan? Yes. Okay. Bulan 3, bulan Mac. Bulan Mac. Alright, jadi Lepak King ni pun dia mula beroperasi bulan 3. Kiranya dia punya tempoh dia tu lebih kurang kita, ya. 9 Mac. Kiranya sama lah. Lepak King start, kita pun start on air juga. Dekat setahun jugalah, Muaz. Betul. Okey, jadi untuk anda walaupun di luar ni, kami ada pelbagai perkongsian yang ingin kami bawakan untuk anda. Jadi kalau anda sedang sarapan pagi macam kami hari ni kan, kita ada air kat dalam ni. Terima kasih Lepak King. Ada juga kuih-kuih kita nak makan ni. Kejap lagi kita akan share dengan anda. Okay. Yes, Muaz. Dan kita pun tahu hari ni hari Ahad, esok hari Isnin. Yes. Monday blues lah kiranya. So apa aktiviti Muaz pada hari ni? Lepas ni lah kiranya. Lepas ni kita ada macam-macam yang kita nak buat lah, Fi, kan? Yeah. Nanti macam biasalah nak beli barang rumah. Tapi kan, sebab ni kalau kiranya minggu ni adalah minggu yang panjang juga tau. Sebab hari Isnin nanti ada yang terus bercuti juga sempena sambutan Christmas. Yeah. Jadi semalam pergi ke Penang tengok highway pun penuh. Memang orang ramai yang balik kampung. Ini minggu yang terakhir untuk pulang ke kampung. Selepas ni dah mula dah balik sekolah. Adik-adik kita semua, yeah, kan? Betul. Macam Muaz tak ambil cuti untuk esok? Sebab ramai kawan-kawan Fifi dia sekaligus cuti. Saya nak ambil cuti juga tapi tak boleh. Tak boleh lah. Tak faham. Kena kerja. Kerja pertama utamakan, eh. Okey. Jadi untuk anda, kami nak bawakan Delima, ya, antara berita terkini yang trending ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Dan menariknya apabila kita berada di luar ni, soal khabarnya, kami sempat baca dan kami nak kongsikan bersama dengan anda. Dan ini berita yang pertama juga mengenai Anwar Ibrahim minta pemimpin PH henti berbalah. Anda boleh baca sendiri di berita harian, ya, di muka surat 3. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pemimpin Pakatan Harapan menghentikan perbalahan, sebaliknya memberi tumpuan terhadap pembangunan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat, ya. Jadi itu yang paling utama, sebab apa-apa pun rakyat yang kita nak lihat, kerana dalam keadaan ekonomi sekarang ini, segala-galanya rakyat inginkan harga yang lebih murah. Maksudnya mudah untuk mereka. Jadi kalau ada perbalahan yang tak habis ni, sampai bila pun tak habis. Jadi Datuk Anwar kata, Teruskan kita berjuang, jangan ada berbalah lagi, nah. Betul, maybe lepas ni boleh fokus more untuk sara kehidupan dan juga ekonomi. Betul. Pembangunan lah, senang. Betul. Cerita kan. Tak payahlah nak gaduh sini sana. Okey, berita yang seterusnya, ha ni, bantuan sekolah diagih mulai Januari, eh. Fifi suka sangat berita ni, Muaz. Okey. Kerana. Okay, Menteri Kewangan Lim Guang Eng, ya, berkata dia mengumumkan bantuan persekolahan kepada pelajar tahun 1 hingga tingkatan 5 sebanyak RM100 dan ia akan diberi mulai Januari hadapan 2019. Dan Fifi percaya sedikit sebanyak, Muaz, ini dapat membantu ibu bapa untuk anak-anak menyambungkan pelajaran. Persekolahan, eh. Okey, RM100 untuk anak-anak. Dan seterusnya, hari ini di muka dua juga di berita harian, Food Bank bantu golongan B40 jimat belanja. Jadi ini juga sesuatu yang cukup istimewa, kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata pelaksanaan
dengan program Food Bank ini bertepatan dengan fokus kerajaan untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya golongan isi rumah berpendapatan rendah. Ya. Jadi anda boleh tengok, kerana katanya ini adalah manfaat untuk 2 juta rakyat. Jadi harga yang lebih murah, terutamanya makanan-makanan seperti sayur-sayuran ini, sedikit sebanyak dapat membantu untuk kita mengurangkan perbelanjaan kita. Okey? Yes, okey. Seterusnya kita ada Palace Kejut Manchester City. Okey, ni apa kisah? Ya, okey. Manchester City actually dikejutkan dengan kekalahan sebanyak 3-2 di tangan Crystal Palace semalam. And then kekalahan kedua penyandang juara Liga Perdana Inggeris, iaitu dalam kempen mempertahankan kejuaraan musim ini. So kita boleh saksikan kat dalam YouTube ataupun Google sendiri kalau nak tahu selebih lanjutnya lah, ya Muaz. Okey, dan seterusnya masih lagi mengenai bola sepak. Ya, ini penyokong-penyokong Arsenal, kerana nampaknya penyerang Arsenal Abu Mayeng, ya, sekali lagi terus mengungguli carta jaringan terbanyak Liga Perdana Inggeris apabila meledak 2 gol untuk menjamin kemenangan 3-1 ke atas kelabnya bergelut dengan Burnley. Jadi tahniah kepada penyokong-penyokong Arsenal. Nampaknya kalau kita tengok untuk EPL dah kembali meriah. Yes, selain betul. Daripada Arsenal menang, Liverpool menang, Manchester United juga menang. Yes, 5-1. Macam peminat penyokong diehard fans Manchester dah ada, United. Dah ada sinaran baru selepas tukar coach. Ya, ini adalah kemenangan yang pertama dan juga kemenangan yang cukup besar. 5-1 selepas Ferguson meninggalkan Manchester United. Yelah Muaz, itulah diehard fan, cara orang diehard fan cakap tu. Kita pun ada Liverpool fans di sini, ya. You never walk alone. Oh, okey. Ada Liverpool. Ada Liverpool, sini, ada sini. Merah, Liverpool. Okey, Liverpool ada di mana-mana, tapi tak apa. Persaingan yang sihat. Jadi itu dia antara 5 berita yang trending yang terkini anda boleh dapatkan di akhbar hari ini, ya, mengenai isu-isu semasa. Dan kalau anda tengok kat belakang kami ni, bukan main lagi, dah ada orang datang sarapan dah. Nasi lemak pagi-pagi ni, nah. Ramai kita benar. Kita dah minggu, dah makan nasi lemak dah. Tak apa, kita jamu selera jamu dulu. Jamu selera lah. Samosa ada, karipap ada, kek pisang mana ada juga, nah. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi untuk anda awal-awal pagi ni, jom kita nak cek dulu cuaca kita macam mana agaknya. Memudahkan perjalanan anda untuk nak beli mungkin barangan anak sekolah. Mungkin kita keluar pagi lebih bagus. Jadi kami bawakan untuk anda cuaca cek hari ini. Jom kita tengok. Right. Pertamanya di Kuala Lumpur, diramalkan ribut petir, ya, di Shah Alam. Seterusnya ribut petir juga. Seterusnya untuk anda yang berada di Ipoh juga dijangkakan ribut petir hari ini. Ya. Yeah. Dan di sebelah utara, hari ini dia letak cerah pula. Okey. Seterusnya di mana tu? Di Georgetown, diramalkan cerah. Sebab Fifi ada plan nak pergi Georgetown nanti. Okey, di Kangar, cerah juga. Okey, seterusnya di Kota Baru, cerah untuk hari ini. Dan anda yang berada di Kuala Terengganu juga cerah. Cerah. Dan seterusnya di mana, ya? Di Kuantan, diramalkan ribut petir. So janganlah nak jalan-jalan dekat tepi pantai, itu bahaya. Okey, di Johor, diramalkan ribut petir juga. Di Johor Baru. Seterusnya di mana, Muaz? Di? Okey, di Bandar Melaka hari ini ribut petir. Dijangkakan manakala di Seremban juga ribut petir. Sama cuacanya. Ya. Yeah. Seterusnya di Kuching, diramalkan cerah. Dan Kota Kinabalu, ribut petir. So siapa-siapa di luar sana kalau tengah hujan tu, ubat, jangan lupa bawa raincoat, jangan lupa ada dalam kereta, payung, jangan lupa simpan kat dalam boot. Okey, jadi untuk anda semua awal-awal pagi ni sambil bersarapan pagi, kami nak kongsikan jugalah. Ini ada satu cerita yang viral mengenai kegigihan seorang ibu. Ya, dia ni sebab sayangkan anak, kita tahu apa-apa perkara saja sanggup dilakukan. Dan berita ni viral apabila ibu terpaksa dukung anak kurang upaya turun naik tangga setiap hari. Bayangkan, Fi. Wah, berapa tingkat? Berapa tingkat, Muaz? Baik, rumah dia bertingkat-tingkat. Dan sebenarnya dia menyalahkan juga majlis pembandaran kat sana yang sampai sekarang tak dapat nak membantu dia lagi. Dan anaknya umur 7 tahun, ya, mengalami cerebral palsy. Ya. Dan ini mempengaruhi hormon penting. Mak dia kata dia risau sebab apa tau? Sebab anaknya semakin membesar dan dia semakin tua. Jadi kalau perkara ini berterusan, takut nanti nak naik tu dah tak larat lagi nak angkat dia. Dan katanya memang
memang majlis pemadaran kata dia nak buat lift, nak memudahkan dia. Tapi kos tersebut tak cukup untuk dia. Dia kena tambah lagi. Yang tambah tu dia rasa macam mana nak cari duit tu kan? Betul Muaz, ini adalah satu pengorbanan besar. Betul. Terhadap ibu kepada anaknya. Nga-a. Tersentuh hati bila Fifi tengok di kaca TV tadi Muaz. Betul, itulah dia antara perkaranya. Setiap daripada kita kan, kalau kita tengok, kita rasa macam kita ni susah. Yeah. Kita rasa macam macam-macam masalah yang ada pada diri kita. Tapi kalau tengok kat luar negara ataupun tengok di sekeliling kita, ada lebih susah daripada kita. Jadi sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih, kita akan tolong. Okay? Betul. Ni Muaz ni, Fifi hari ni sebenarnya teringin nak makan goreng pisang cheese. Goreng? Rasanya ada ke kat sini? Ada, ada goreng pisang cheese. Ada, ada. Tapi dia buka pukul berapa tu Muaz? Kita nak tahu sebenarnya. Dia buka. Dia buka. Tempat ni, Lepak King ni, startnya, bukanya pukul berapa ni atas-atas semua tu? Yes. Dia buka pukul 5 petang. Ya, 5 petang. 5 petang sampai pukul 3 pagi. Jadi anda boleh datang kat sini sebab bila anda datang kat sini kan, anda tengok pada environment dia memang relax ya. Kalau nak buat party ataupun nak buat event, kita ada VIP room. Betul. Kalau anda nak makan nasi Arab pun ada, ada seasoning pun ada. Wow. Sayur-sayuran pun ada, nampak? Itu dimsum Muaz, bukan sayur-sayuran, itu dimsum tu. Saya nampak warna hijau ni, sayur-sayuran, dimsum punya. Itu betul. Yeah. Okey. Kita ada steamboat lah basically kat sini. King Sizzling, Gombak pun ada. Yeah. Favorite tu. Jadi kalau anda yang nak lepak sini, nampak malam-malam chill dengan keluarga pun bagus. Dengan kawan-kawan pun bagus. Teman-teman. Kalau nak pergi dating, tak tahu nak pergi mana, datang lepak sini. Nak dating? Kat sana ada privacy sikit Muaz. Hujung tu. Ada port dia. Sebab kat sini kalau anda datang, ada pelbagai pilihan. Selain pada burger, ada juga laksa sarang. Juga ada waffle, ada Johor and Proud. Ada lipis DKL. Lipis DKL? Wah, macam. Wow, paten tempoyak pun ada juga. Macam-macam ni. Lulu asam pedas. Belah kiri Muaz ni, lulu asam pedas. Asam pedas. Kerang rebus. Western food pun ada. Okey. Alright, jadi untuk anda semua, ini apa yang ada di Lepak King. Sekarang ini kami nak bawa kepada anda. Mana kita nak pergi? Kami nak bawakan chen. Chen? Yes, cendol sawit. Cendol sawit eh? Betul. Eh, tak pernah dengar. Tak pernah makan? Tak pernah dengar, tak pernah makan. Tak pernah makan, I belanja you untuk tengok. Let's go. Cendol sawit? Menarik hari ini membawa kita ke Gerai Cendol Sawit LB. Dibuka seawal jam 10 pagi, terdapat kelainan hidangan cendol yang disediakan di gerai ini. Sebenarnya cendol sawit tu merujuk pada santan yang kami gunakan. Santan sawit, di mana santan tu telah diproses di kilang dan boleh juga didapati di pasaraya yang berdekatan dalam berbagai bentuk jenama. Terletak berdekatan melawati mall, gerai cendol ini telah berada di sini sejak 2 tahun lamanya. Cendol sawit LB ini telah berada di Taman Melawati sejak tahun 2016 lagi. Okey, dah 2 tahun lebih juga di sini. Pada mulanya kami hanya jual tak berapa banyak jenis cendol. Oleh kerana permintaan yang semakin lama semakin banyak, permintaan yang bagus, kami pun banyakkan lagi menu-menu dalam cendol kami seperti cendol biasa, cendol jagung, cendol kacang, cendol pulut, cendol tapai pulut, cendol durian. Terdapat juga aneka laksa yang turut dijadikan hidangan kepada para pelanggan yang berkunjung di gerai cendol ini. Untuk makanan, kami ada laksa pining. Itu kesemuan kami di sini. Ada juga dulu rojak, tapi oleh kerana permintaan laksa lebih daripada rojak, maka kami tumpu pada laksa sahaja. Amboi, lazatnya. Tengoklah diorang makan tu. Dengan keunikan serta kelazatannya, gerai ini telah mendapat perhatian selebriti-selebriti tanah air tau. Cendol durian ni sedap. Sebab saya pun kawan saya rekomen saya makan kat sini. Saya dapat merasai dia punya cendol dia, dia punya durian dia fresh. Lepas tu kekuningan dia tu cantik tau. Dan tidak mengeluarkan, dia tidak mengeluarkan. Selalu durian ni kita tahu dia ada satu gas tau. Bau-bauan gas kan. Tapi durian ni sedap. Memandang dan sedap rasa. Dan tempat kat Taman Melawati ni pun memang cantik. Betul belakang Melawati Mall ni kan. Dengan dia punya environment yang redup, di tepi jalan, kereta pun boleh parking. Datanglah ramai-ramai makan kat sini. Best. Kebetulan saya pergi Melawati Mall, saya nampak ada stall dekat belakang ni. Office saya pun dekat and kami memang penggemar durian. Jadi saya drop by and rasa I think the best. Kalau buka ni I think every day after work I akan singgah kat sini kot. Kepada sesiapa yang nak merasa keenakan cendol sawit ni, buka wish anda, jomlah kita ke sana.
Yes, itu dia. Cendol sawit. Sedap tapi? Dah terliur dah. Yes. Maklumlah kita belum breakfast lagi, Muaz. Jadi mungkin anda yang rasa-rasanya nak cuba cendol yang berbeza sikit, bolehlah cuba cendol sawit. Okey, macam Muaz, cuti persekolahan pun dah bermula lah kiranya. Dah nak habis dah. Next year dah nak start dah, the new one. So Muaz, macam mana persediaan persekolahan anak-anak? Belum lagi. Chill lagi. Anak buah dah mula dah sebab masuk darjah satu. Ya ke? Jadi memang saya tengok memang meriahnya adalah pergi beli kasut lah, beli baju ya. Sebab sekarang ni pun dah boleh pakai kasut warna hitam. Walaupun belum dikuat kuasa lagi, tapi dah boleh belilah. Maksudnya sekarang ada dua pasang. Warna putih ada, warna hitam ada juga. Bestnya Muaz, dulu kalau Fifi dapat pakai kasut hitam pergi sekolah, ya Allah, bestnya rasa style. Budak-budak sekarang best kot. Kita orang dulu kasut putih je. Kasut putih yang bertukar menjadi hitam, yes. Betul, itu patut kena kapur. Okey, jom kami nak kongsikan dengan anda menarik hari ini back to school. Check it out. Selamat pagi, cikgu. Hanya beberapa minggu lagi musim persekolahan akan bermula. Program Back to School yang diadakan di sebuah pasaraya terkenal di Subang Jaya ini adalah untuk membantu anak-anak yang kurang berkemampuan. Yang ini untuk kanak-kanak yang datang dari keluarga yang miskin, yang tak mampu untuk membeli barang-barang ke sekolah. Ada yang dari orphanage home. And then balance from keluarga yang miskin lah. Projek ni sebenarnya kita mula dalam bulan 10 macam tu. So kita mula dalam grup yang sangat kecil, dalam 15-20 orang. Tapi hari ini kita dah ada 100 orang. Oleh kerana sambutan yang hangat lah. Sebab kita ada sponsor. So setiap satu budak tu ada satu sponsor. Dia orang akan spend dalam RM150 untuk satu budak tu untuk mendapatkan keperluan asas sekolah dia lah. Agenda ni dia akan bermula dari sekarang. So sponsor tu akan bawa student tu pergi masuk. And diorang akan shopping kan, macam anak sendiri diorang akan shopping kan untuk budak-budak tu. Lepas tu, lepas dah shopping, diorang akan bawa balik lah. Program ini mendapat sambutannya ramai daripada ibu bapa, termasuklah Aslinda sekeluarga. Saya Miss Mega yang tolong daripada Spidler yang boleh banyak bantu saya, keluarga saya. Ialah kawan-kawan yang lain, saya datang anak je lah, 3 orang. Antara yang menjayakan program Back to School ialah para penganjur ibu bapa. Juga tidak lupa pemberi bantuan yang sudi turun padang dalam program ini. Kami berharap agar program-program sebegini dapat dibanyakkan lagi. Sebab I believe it is also part of our CSR. So we are more happy to help them further and provide our support. Hi everyone, teruskan menonton Borak Kopitiam. Seronoknya anak-anak yang hadir pada hari tersebut dapat bergaya dengan baju baru nanti. Bolehlah buat lagi program seperti ini tahun depan. Yes, ya Allah, rasa macam nak ada anak pula bila dia tengok VT pasal persekolahan. Dulu ingat lagi Fifi beli pencil box, yang tu paling penting. Okay. First thing in mind. Alright, ada beg tarik dulu? Beg tarik ada? Oh, kita tak pakai beg tarik. Oh, tak pakai? Kita pakai beg tapi londek ke bawah gitu. Yeah, dulu sampai ke bawah ni bawa benda dah paling cool lah tu eh. Sekarang semua beg tarik lah, kasut sarung, macam-macam lah kan perubahan sekolah ni. Kasut bertaya juga. Kasut bertaya. Senang nak pada rumah, pergi ke kelas. Dah berkelas. Nak keluar pun senang. Bertayarlah. Okey. Jadi sana sini-sini seterusnya ni kami nak bawa untuk anda untuk melihat satu seni yang hebat juga. Ya, saya minat, Fifi pun minat. Jadi macam mana dengan anda? Jom, jom kita pergi tengok eh. Sana sini seni. Hai guys, hari ini Borak Kopitiam nak membawa anda ke sebuah pementasan teater. Apa yang menariknya dengan teater ni eh? Bagi saya teater ni dia ada kelainan dari segi audience. Biasa kalau teater biasa dia tak involve audience, tapi kalau teater macam ni dia involve audience. So audience dapat rasa surrounding yang ada dekat pementasan teater ni. Kalau sebelum ni saya tengok teater, saya akan jadi penonton. So saya tak bergaul dengan dia punya pelakon semua tu. Tapi kali ni saya dapat merasai sekali dengan dia orang punya teater ni. Sitora si Harimau Jadian merupakan sebuah teater yang diambil daripada filem arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee.
idea Abang Amar bagi tahu kat kita orang untuk membuat sebuah teater yang site specific interactive teater. Jadi, kita orang memang akan macam dia akan suruh kita orang fikir. Contohnya yang penghadang-penghadang ni macam mana tak nak buatkan orang yang kat atas pentas ni tak nampak orang lain pergi ke tempat lain semua tu. As long as orang tak nampak apa semua tu, even the lights. Teater yang berinteraksi antara penonton dan pelakon ini telah mendapat sambutan yang baik daripada mereka yang hadir. So, bila saya dapat tahu ini adalah video pertama Piramli di studio mereka dan Sotora ni harimau jadian ibarat werewolf kita lah. Dan ramai generasi muda yang tak tahu yang kita sebenarnya ada werewolf. Kita sendiri, kita ada ikon kita sebenarnya atau harimau jadian untuk kisah mistik. So, saya cuba bawakan kembali Sitora ni untuk tatapan anak-anak muda lah especially. Dan terjatuh ni idea kita nak buat macam ni sebab saya memang practitioner untuk teater interaktif. So saya suka benda-benda interaktif dan involve audience. Itulah. Wah, menarik juga teater ni ya. Ha, kalau nak tahu pementasan teater ni juga turut disertai selebriti tempatan tau. Jom kita dengar apa komen mereka. Cabaran yang Johan perlu bawa dalam pengalaman baru ni. Johan sebab pertama kali berlakon teater. Sebelum ni pegang mic, pakai mic filem drama Kali ni Johan kena ada vokal yang bagus untuk sampai kepada audiens secara langsung. Itu cabaran. Kita orang hanya ambil masa dalam sebenarnya dah 2 minggu lebih macam tu je. And dia sangat is so challenging sebab Jajah memang daripada student theater tapi Jajah dah 2 years and a half dia tak pasti theater. So this is my first experience yang theater yang macam ni, which is theater ni lain daripada yang lain, bukan macam theater yang kita belajar macam biasa. And dia punya challenge tu sangat-sangat tough. Untuk watak Sotora ni, dia mengambil masa dalam sebulan kerana dia perlukan fizikal untuk saya mengkaji bagaimana cara harimau dan lawan. Jadi, hampir dalam sebulan saya mengambil masa untuk membawa watak Sotora. Kepada sesiapa yang dah terlepas nak menonton pementasan teater Sitora ni, jangan kecewa. Nantikan pementasan yang akan datang pula. Kita pasti Sitora menggang kita nanti. Dia telah memikirkan oleh itu berdarah. Sayang. Saya dah lama tunggu sarapan ni. Mengapa masih lagi tak siap sarapan yang saya pesan? Sudahlah. Kekanda selalu macam ni. Selalu nak marah-marah. Adinda. Sudahlah. Adinda marah-marah pun tetap kekanda sayang. Tak apalah, jom kita makan luar. Terjatuh pula. Okeylah. Inilah dia suasana dekat Lepak King ni. Lepak King Gombak. Jadi pagi-pagi ni dah ada yang nak sarapan ni. Jadi kita tengok meriah nampaknya. Ada sarapan nasi lemak. Ada kaipap. Macam mana bro? Okey? Steady? Wah, jadi super happy bila dapat sarapan eh. Kita pun kat cakap. Sini, kat sini pula macam mana ni Muaz? Kita kejap lagi akan bersama dengan Kak Farish dan juga Edi. Bro. Di, macam ni Di? Okey, Di makan. Nasi lemak dia sedap. Luar biasa nasi lemak dia. Luar biasa. Tambah lagi. Dah dua dah. Okey, kejap lagi kita akan bersama dengan dorang. Dorang ada cerita terbaru mengenai single mereka. Dan selain dari itu juga kan. Okey, kita nak share pasal fashion ni, Fi. It's so funny. Okay, kita ada pasal gara-gara catwalk di tengah bandar, rekaan petani ni dapat perhatian now. Oh, ni orang kata petani moden ni. Apa cerita dia? Okay, dia dekat China. Okay. 38 tahun. And then dia adalah part-time designer tau. So dia memang berani gila lah, serius dia cakap. Sebab dia apa? Catwalk kat tengah-tengah tu. Okay. Dengan pakaian dia macam dekat TV ni sekarang ni. Dia reka sendiri
dengan gayanya. Kalau Muaz berani tak pakai macam ni, Muaz. Lepas tu jalan catwalk tau. Ah, berani je. Asal konten dan viral. Asalkan followers naik. Followers naik. Habis kalau Fifi macam ni, berani tak pakai pipe ni? Pipe ni nak pergi mana pipe ni dia pakai? Dia boleh terbang ke? Tak ada boleh keluar air. Straw dia sedut terus masuk. Okey. Jadi kadang-kadang itulah dia sebab passion ni kan. Sebab dia nak buktikan bahawa kena ada kitaran semula barang-barang tersebut. Ah, betul. Jangan kita dibuang. Kita semula. Boleh pakai balik. Sebab itulah dia buat fashion-fashion macam tu. So ini adalah satu kempen lah kiranya. Muaz. Betul. Macam baju Muaz ni contoh Muaz ambil kulit-kulit pisang. Dia tampal kat situ. Dah kan? Jadi semua kuning. Yes, yes. Lapar yang ambil. Tapi bukan ni print. Jadi macam itulah. Kita nak buat kesedaran mengenai alam sekitar ni macam-macam cara. Salah satunya adalah dengan cara berbaju tadi lah, fashion tadi. Ya, fashion. Actually, botol-botol pun kita boleh guna. Betul. Botol-botol, paper-paper yang orang buang surat khabar tu. Macam-macam kita boleh buat DIY lah kiranya. Okay. Jadi, Fee, tak apa. Kita nak makan dengan orang juga. Kejap kita akan kembali semula. Nah. Jangan ke mana-mana. Di Borak Kopitiam. Let's go. Makan-makan semua, makan. Sila-sila belanja. Silakan. Okey, okey. Jadi kami tengah vibe punya borak cerita pasal nasi lemak makan sedap tadi. Itu dia bila lepak luar ni dia punya santai dia lain macam. Kiranya dia punya vibes, morning vibes tu lain macam, betul. Betul. Sebab dalam kita bersiaran ni kat Lepak King ni, kat Gombak ni memang baik kan. Jadi pagi-pagi ni kadang-kadang dalam kehidupan kita Nifi, kita kena berubah seketika dari kebiasaan kita supaya kita dapat satu perkara yang lebih positif kan. Betul. Selalu kita guna road yang sama, lama-lama kita boring. Cuba tukar sikit road tu, baru rasa semangat. Cuba bagi contoh. Bagi contoh. Tadi, contoh road. Jalan tu, jalan. Kalau anda jalan yang sama pergi kerja, hari-hari setahun anda akan boring. Cuba ubah sikit belok ke kiri, mesti anda rasa lain. Tu maksud dia. Yes. Okey, jadi ini cerita mengenai Sumareh cari jodoh. Single again. Okey, you nak macam mana? Adakah you nak macam pemain bola sepak yang tinggi-tinggi tegak-tegak? Otot-otot. Okey, kita ada. Sumareh dikatakan sekarang sedang mencari jodoh. Ya, dan menariknya, netizen yang cuba mencarikan jodoh untuk Sumareh ni. Sebab kita tahu Sumareh sekarang antara pemain bola sepak naturalisasi yang paling popular. Oleh kerana performa dia yang luar biasa semasa Piala AFF Suzuki baru-baru ni. Betul. Jadi, dia ni masih lagi single, Fee. Sekarang ni siapa-siapa je boleh dan dia kata dia nak orang yang sederhana dan faham mengenai ialah kerjaya dia. Macam I tengok you ni memang sederhana lah. Humble lah dia ni. You suka pemain bola sepak? Of course suka. Siapa tak suka? Okay, kalau you suka pemain bola sepak, dalam banyak posisi pemain bola sepak tu, you suka mana? You suka striker, you suka... Okay, kalau Fifi, goalkeeper. Kenapa you suka goalkeeper? Sebab dia tangkap dia. Cara dia tangkap tu, bila bola melekat tu, lekat tu nampak maco. Okay. Kalah Fifi. Okey, tak apa. Kalau you tak dapat Sumareh, I ada seorang lagi. Yang ni pun single juga. Siapa? Dia ni pun lain macam sikit. Siapa? Dia punya stamina luar biasa. Ada tu, ada. Mr. Fit. Mr. Fit. Ya, saya dah dengar dah. Amboi, kemain. Ya, yeah. Kemain Muaz dengan Fifi kat sana kan. Yelah, mentah-mentah saya single kat sini. Mungkin boleh cuba juga. Tapi kita ingat, kita kat Lepak King tak semestinya tak ada senaman. Amboi korang ni. Okey. Muaz, Fifi, jom. Join saya kat sini boleh tak? Ajak kita lah. Kena senaman juga. Sebab saya pun nak beritahu peruntuk kat rumah semua, Muaz dengan Fifi juga. Kita boleh buat senaman dekat mana-mana saja, bila-bila masa juga. So kalau datang Lepak King lepas ni nak makan kan, kita nak buat senaman kat sini lah. Boleh? Kat sini pun boleh? Senaman tangga ke macam mana ni? Kita nak buat sebenarnya sebab kita dah berdiri kat tangga, kita buat senaman tangga lah. Okay. Sebenarnya bukan sesuatu yang susah, sesuatu yang agak asas, sesuatu yang agak simple. So saya nak tekankan kepada penonton kat rumah, sebenarnya senaman tangga yang kita nak buat hari ni, tengok macam Muaz dah mulai lari dah, okay? Lari naik turun tangga pun boleh, betul tak Bibi? Kan? Okay. Sekarang kita ambil posisi ya? Boleh? Okay. Okay. Saya rasa Muaz, Muaz naik atas sikit lah. Fifi join saya dekat sini lah. Okay. Senaman yang kita nak buat ni sebenarnya ialah untuk otot yang berada di betis kaki. Yang betis kaki ni ototnya nama dia gastrocnemius. Gastrocnemius. So apa yang kita nak buat senang sahaja ialah macam Fifi dah buat, Muaz pun buat macam tu. Okay, Muaz pastikan satu kaki atas, satu kaki bawah. Kita buat kaki belah kanan dan kita tolak ke bawah.
Bawa tumit kita ke bawah. Yes. Kalau boleh, lutut kena lurus. Lurus. Macam Fifi buat betul. Muaz, okey tak? Okay. Mungkin Muaz kalau tak lurus pun tak apa, asalkan ada tolak ke bawah. Muaz macam ni, Muaz. Tak boleh ya? Begitu, begini. Betul. Boleh tak, Muaz? Allah. Hujung kaki tu. Hujung kaki tu tepak, pijak dekat hujung tangga. Okey. Okay. So kita buat macam ni, tahanlah untuk 10 saat. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kalau penonton kat rumah pun boleh buat macam ni, kalau Fifi dengan Muaz pun boleh rasa, kita akan rasa tegang dekat bahagian betis. Betul tak? Okey, rasa kat sana kan? Okey, jom kita tukar kaki belah kiri pula. Alright. Belah kiri, Muaz? Yes. Muaz okey tak? Okey. Muaz dari tadi lah kita tengok. Sebab tak boleh, sebab atas ni cuma, cuma, susah. Okey, tak apa. Muaz buat gaya je. Buat gaya. Okey, yeah. Cun. Okey, kita buat lagi. Penonton kat rumah pun ikut kita sekali. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rasa. Okey. Satu lagi. Kita buat belah kanan lagi, tapi sambil tu saya nak cakap sikit. Sebenarnya kan senaman ni penting. Ni lah sejenis senaman regangan untuk otot betis kita. Kepada mereka kat rumah kadang-kadang yang terutama sekali yang bekerja, yang banyak berdiri. Dia macam cikgu-cikgu, mereka banyak berdiri kan, dia akan mula sakit dekat bahagian tapak kaki. Yes. So kita buatlah senaman ni iaitu regangkan otot dekat betis, gastrocnemius. Untuk merelaxkan bahagian tapak kaki. Okey, Hanif, kalau macam orang yang duduk lama dalam kereta, sesuai tak buat? Duduk lama orang yang kereta, buat grab ke kan? Boleh juga. Kaki. Betul. Okay. Boleh juga. Sebab sesuai. Kenapa dia orang banyak buat? Sebab dia orang banyak pijak pedal. Yes. Pedal kereta. Pedal kereta. Okey. So, faham? Ni yang Muaz boleh buat, kita buat sama-sama pula. Boleh. Kita bawa. Okey, naik atas dua-dua. Okey, ni advance sikit tau. Kat penonton kat rumah pun boleh cuba ni advance sikit. Okey. Cuba kita pijak dekat bahagian hujung tangga tu. Hujung-hujung. Dan turunkan badan. Jatuhkan beban badan dekat bahagian kaki. Rasa tak, Pipi? Yes. Muaz sakit tak? Rasa. Muaz boleh rasa sekarang? Okey, good. Tapi Muaz punya bouncy, meloncat-loncat. Dia kena relax saja. Jangan loncat-loncat. Jangan loncat-loncat. Okey. So tahan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu naik, relax. And turun lagi. Turun balik. Patut ya, kira. Yes. Yang ini ekspres sikit daripada tadi. Sebab ini kita buat dua-dua kaki sekali. Okey, kalau macam tersalah buat tu, nak tahu efek dia macam mana? Ada sakit-sakit ke? Okey. Kadang-kadang kan ada yang tersalah buat sebab dia tak cukup hujung dia pijak. Dia macam ni je turun. Dia bawa punggung ke belakang. Itu bukan cara yang betul. Pastikan badan kita lurus. Lurus dengan kaki sampai ke bawah. And bawa turun, tumit. Macam tu. Okay. Memang rasa lah. Memang Muaz rasa, Muaz. Rasa. Sebab rasalah. Masa nak lari pun lepas ni boleh cepat Nak lari pun boleh juga dengan turun tangga. Okay. Betul. So, okeylah. Saya nak pesan dekat penonton kat rumah. Kena buat yang ni banyak. Otot ni kan, sebenarnya otot ni otot yang asas, otot yang kecil. Tapi kadang-kadang kita pandang ringan. Tapi seelok-eloknya buatlah senaman ini. Kalau jumpa tangga boleh, kalau jumpa dekat bucu boleh, tapi pastikan kalau dekat bucu ada tempat nak pegang. At least lah. Yes, tak naklah kita tergolek kat belakang, benda lain pula jadi nanti. Betul, Hanif. Keselamatan tu penting. Keselamatan tu penting, betul. Okay. So again, kita buat Muaz, okay? And turun. Again, turun. Saya nak tekankan seperti penyakit mereka yang ada, saya pernah cakap dulu, namanya plantar fasciitis. Okay. Iaitu sakit di bahagian tapak kaki ataupun mereka kadang-kadang yang ada sakit lutut. Benda ni, benda ni semua sangat penting. Boleh membantu. Okay? Okay. Yes. Alright. Jadi memudahkan untuk anda lah. Kalau nak sapu-sapu rumah tu, dah penat sapu, exercise dulu kan. Ya, boleh. Betul, sesuai. Mungkin kalau tengah apa benda nak mop rumah kan, nak mop tangga tu. So sambil-sambil buat tu boleh lah juga. Penonton kat rumah kan, kalau tak ada tangga pun sebenarnya tak apa. Okey. Kadang-kadang terfikir juga kan, kalau tak ada tangga pun tak apa. Tapi kalau boleh carilah bucu. Mungkin kalau yang duduk dekat bangunan yang tinggi tu, cari kat bucu tangga ataupun dekat tepi-tepi. Mana-mana. Dan pastikan selamat. Okey, jadi untuk anak-anak pun sekarang cuti sekolah kan. Nak selalu ayah, so pijaklah badan belakang ayah ni. Abang kat belakang ayah. Boleh juga, Muaz. Tapi make sure selamat. Okey, jadi terima kasih, Mr. Fit. Terima kasih, Hanif. Thank you so much, Hanif. Sebab kita nak kongsikan dengan anda ni, ada melobi hobi. Betul. Jom, jom kita sambung balik. Apa boleh kita tengok ni? Okay, jom. Let's go. Okey, Muaz, elok-elok. Satu. Dua. Gitar, piano, mesti biasa dengar kan? Alat muzik ni selalu ada dalam nyanyian. Itu dah biasa. Kali ni kami nak cerita tentang percussion pula. Tapi sebelum tu, jom kenal dulu dengan abang musician yang suka kumpul percussion ni. Nama saya Muhammad Hafiz bin Samsuri. Atau nama pentasnya, Hafiz Udu. Sejak dah
dari bangku sekolah lagi, Hafiz dah mula berkecimpung dalam seni muzik. Macam mana boleh minat percussion ni? Tapi asalnya saya bukan main muzik. Saya menyanyi. Tapi bila dah start suara pecah apa semua, kita pun mulalah berjinak-jinak cari benda lain. Apa yang kita boleh stimulatkan kita punya potensi. Dan saya berjumpa dengan benda ni. Dan yang paling besar pengaruhnya, bila tercetusnya fenomena Raihan pada tahun 97, masa tu saya tengok ada seorang pakcik tua ni dengan gagahnya bermain gendang kan. Keliling meja. Macam ni lah. Menjadikan ramai ahli muzik sebagai sumber inspirasi, namun dua figura ini banyak mempengaruhi Hafiz, iaitu Rani Krija, seorang ahli muzik dari Morocco, dan Steve Hassan Thornton yang kini menetap di Malaysia. Ha, inilah dia antara alat-alat muzik percussion yang dikumpul dari seluruh pelosok dunia tau. Antaranya percussion yang berasal dari Latin dan Afro-Peruvian, Timur Tengah, Afrika dan Nusantara pun ada. Hafiz juga mengumpul percussion yang jarang-jarang kita nampak. Kebanyakannya berfungsi untuk menghasilkan kesan bunyi yang unik. Tak, keyboard tu ada macam-macam dekat key tu. Kalau kita tekan yang percussion, macam-macam bunyi. So itu menimbulkan lagi minat saya untuk mengetahui apa bentuk rupa asal bunyi ni. Dan juga ada di antaranya yang saya cuba hasilkan sendiri. Tengok ni, ini adalah kacang hijau. Macam mana bunyi dia ni? Saya nak tahu juga ni. Okey, yang kita dengar ya. Jadi ini, yang ni apa benda ni banyak sangat ni, hazanah-hazanah macam mana? Ni apa benda ni? Yang ni anak kau main pun kau bawa. Ni apa benda ni? Kita tengok ikan kan. Tapi dia mengeluarkan bunyi yang tak terduga di akal. Pasal dia bukan bunyi ikan. Dia bunyi. Teka bunyi apa? Burung camar. Itu baru sikit. Ada banyak lagi kesan bunyi yang boleh dihasilkan. Macam ni. Nak tahu juga percussion mana yang susah nak dimainkan? Antara yang susah ni macam gendang Sunda ni. Tangan kanan dan kiri tu bukannya kita saling melengkapi, tapi yang ini buat kerja dia sendiri, yang ini buat kerja dia sendiri. Dek, kerana minat yang mendalam, Hafiz kini bekerja sebagai ahli muzik profesional. Bukan setakat Malaysia je, luar negara pun dah jelajah tau. Kepada yang berhajat nak jadi seperti abang percussion kita ni, lagu ni untuk anda. Enjoy!
Okey, wah. Okay. Jangan bimbang, jangan usah ragu, usah bimbang. Saya ada. Okey, kita alright. Duduk. Kalau kita berdiri tak sama tinggi, kita duduklah sama rendah. Tinggi sangat budaknya ya. Inilah dia. Perkenalkan diri anda kepada penonton-penonton setia Borak Kepetiam kita. Yes, siapakah si tinggi lampai ni? Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Hakim Khan. Saya berumur 17 tahun. 17 tahun. Tahun ni 17 tahun. Baru habis SPM lah. Baru habis SPM dah jadi penyanyi dengan tinggi macam ni tadi. Wow, letup. Kim, okay. Awak ni seorang yang pemalu ke, Kim? Kan? Awak seorang yang pemalu ke? Tadi sebab bila menari pun macam malu je. kan? Pemalu eh? Adalah sikit. Tanda pandang mata tu tadi. Tadi Fifi dah macam ni dah. Lepas tu dengar dia terus pandang mata tadi. Okey, kiranya awak mula menyanyi ni umur berapa tahun? Sebenarnya saya berminat menyanyi umur 4 tahun. Saya nyanyi, time tu saya suka Hindustan. Bapak saya selalu pasang Bollywood kat rumah. So saya depan TV suka menyanyi macam tu. Bollywood, kocu-kocu hatai. Macam tu lah. Habis yang belakang ada Han tu memang betul? Bapak saya dari India Utara. Oh, betul lah. Tengok hidung kening. Okey, kalau tadi kita dah tengok awak nyanyi lagu-lagu moden kan? Cuba awak nyanyi sikit lagu-lagu Hindustan ni. Nyanyi yes. Satu lagu yang awak selalu nyanyi. Cuba je tengok. Konon-konon awak Syaruhan ni Kajol. Ya? Kajol. Okey, cuba. Pandang. Tapi jangan kujol. Okey, one. 2, 3. Janam sate chalna yuhi kasam tumhe kasam na ke milna yahi. Tak pandang pun. Dia malu. Kita tunggu je ni. Fi, ingat budak-budak baru sekarang ni, diorang berani ke nak pandang awak? Diorang malu. Berani. Siapa cakap tak berani? Tapi dia tengok orang lah. Maksudnya yang Fifi ni tak cukup kategori untuk awak pandang lah. Biasa-biasa je kan? Sebab tu tak pandang. Akak. Tolong sikit. Okay, Amir. So, selain daripada penyanyi, Amir ada buat apa-apa tak? Macam Hakim. Hakim, sorry. Amir mana you ingat ni? Amir Han. Ini Amir Hakim Han. Amir memang betul-betul ingat Amir Han tadi. Bollywood, ini Hakim Han. Malaysia Han. Okay. So, selain ini adalah lagu pertama, betul? Ya, betul. Okay. Ada macam nak berduet dengan ada artis ke di luar sana ke? Tengah plan? Actually, single kedua saya dah dah ada duet dah. Oh, okay. Dengan siapa? Dengan Mimi Fly. Mimi Fly. Rap, y'all rap. Okay. So, Mimi Fly. So, adakah you akan rap? Join Mimi Fly. Adakah awak akan rap? Tak, saya menyanyi dan menyanyi? Mimi Fly rap. Okay. Jadi, kalau kita tengok, ini antara bakat-bakat baru yang ada, yang muncul. Memang bagus untuk industri sebab di usia yang muda ni, mereka dah bergelar sebagai penyanyi kan. Dengan Mimi Fly. Mimi Fly akan rap dalam lagu awak tu. Okey, tapi kalau saya tengok kan, lagu-lagu awak ni lagu-lagu yang bergenre macam R&B, macam ada joget-joget sikit lah. Betul. Ni awak tak joget-joget tadi macam malu je. Saya menanti juga kau awak shuffle ke apa kan, Kim? Baru bangun pagi. Baru bangun. Okeylah. Dia boleh shuffle malam-malam ni. Lain macam tu. Pagi-pagi dia tak boleh shuffle. Kita nak tanya juga sekarang ni, as we all know, artis-artis baru solo macam awak sendiri memang ramai dah sekarang. Ismail. Lah, Hakim lah. So, apakah awak punya perbezaan lah kiranya unik yang ada dekat awak ni yang tak ada dekat orang lain yang orang kena tengok kat awak? Kena pandang awak aja. Saya rasa penyanyi-penyanyi di Malaysia ada unik diorang sendiri dan saya ada unik saya sendiri. Tapi kami punya tujuan yang sama untuk menghiburkan peminat-peminat kami di luar sana. Okey, kiranya setiap daripada mereka ada perbezaan lah. Tapi satu masalah ni bila sebab nama Hakim ni dah ada tau. Hakim ni ada ramai nama Hakim. Hakim Ahmad, Hakim Rosli dan juga Hakim Han. Jadi macam mana awak rasa masa nama Hakim tu adalah nama betul awak? Nama panjang awak apa? Muhammad Al-Hakim Khan. Muhammad Al-Hakim Han. Al-Hakim Khan. Takkan nak panggil Al-Han? Asal awak tak letak nama Al-Han, nama pentas? Pelik tu. Okey Hakim. Okey, jadi untuk IG awak. Okey, mungkin ada orang nak berkenalan, peminat-peminat baru yang bangun pagi ni kan. Silakan. Boleh follow Instagram saya, Hakim Khan, Hakimkhann. Dan boleh subscribe YouTube channel saya, Hakim Khan Vivo. Ada YouTube channel sendiri? Ada. Okey. Saya buat cover dalam YouTube.
Alright. Alright. Kita sebenarnya Hakim tadi nyanyi lagu tak puas dengar tau. Fifi macam nak dengar lagi. Sebab dengan dia punya dimple kat tepi tu, dengan suara dia tu. Oh, tak boleh lah. Okay, okay. Please. Lagu yang satu lagi ni awak akan nyanyikan adalah lagu terbaru pada awak. Terus Cuba, yeah. Terus Cuba, eh. Baru release March. Boleh tak yang awak menari sikit, boleh tak? Ni lagu apa? Wah, oh, lagu Melo. Aduh, baru apa nak join. Wow. Abang apa? Abang dah lama tak menari ni. So, apa nak join? Okay, okay, okay. Jom. Silakan, Hakim Han. Menyanyi dan menari. Ni lagu ballad, eh. Di pagi hari. Okay, promise awak nyanyi, awak pandang Fifi. Promise. Promise, eh? Kalau promise, awak tak suka dia, awak bayangkanlah dia yang awak suka, eh. Kenangan mencengkam, menyingkap waktu silam, di sudut yang terdalam, wajahmu masih dapat kulihat, menghilang dengan cepat, bayangmu yang ku dapat, namun aku yang masih menunggu engkau kembali padaku. Rindu. Pertahankan yang ada, akan ku terus coba pertahankan yang aku cinta. Kenangan mencengkam, menyingkap waktu silam, di sudut yang terdalam, wajahmu masih dapat kulihat, menghilang dengan begitu cepat, bayanganmu itu yang ku dapat, semoga kau makin dekat. Tadi kita makan nasi lemak kan? Kenapa ada kat lepak king ada makan belon? Betul. Betul. Sorry. Ya betul. Tu belon ke? Alhamdulillah tu belon. Hai, mana belon tadi? Saya sarapan belon tadi. Uish. Ke dia dah meletup kat dalam? Kalau meletup saya akan kurus. Tak. Okey okey okey, silakan silakan. Mana sini. Sila pilih tempat, mana sesuai. Okey, kami. Sini. Abang Handsome. Abang Handsome duduk sini. Okay, Badut Handsome man. Kita ni. Okay. Betul, Badut Handsome. First of all, Muaz. First question, memang Fifi nak tanya pasal Badut Handsome tu. Kenapa okay. Badut Handsome? Tahulah Handsome. Tapi kenapa? Sebab kenapa tak Badut Kacak, Badut Tampan Badut ke? Badut Jenaka. Nak cerita betul ke cerita tipu?
Cerita tipu. Okey. Kalau cerita tipu dia, ada satu hari tu saya pergi ke pasar. Yeah. Hari tu je dah tiga orang tegur saya handsome. Okey. Cerita okay. Yang benar. Ini cerita benarnya? Cerita benar dia, sebenarnya nama asal badut saya adalah nama lain. Okey. Tapi bila saya pergi satu show tu, okay, saya tiba-tiba spontan terkeluarkan badut handsome. Dan bila saya sampaikan benda tu, dia akan jadi satu laughter yang besar. Jadi saya kekalkan nama tu dan jadi trademark saya sekarang. Betul, sebab kita tahu badut ni ialah seorang yang kelakar. Jarang dikatakan dengan handsome. Betul? Betul. Jadi bagus-bagus. Satu nama komersial. Sebenarnya berapa lama awak dalam bidang ni? Kalau dalam bidang badut ni, saya lebih kurang dalam 6 ke 7 tahun. Dalam bidang event saya 6-7 tahun. Okey, ya Allah, ingatkan 60 tahun belum. Itu atuk dia. Tuh jauh dah dekat sini. Okey. Wow, jadi dah ada dalam. Okey, siapa yang bawa masuk dalam bidang ni? Macam mana awak belajar buat balon, menghiburkan kanak-kanak ni? Okey, saya dalam bidang ni base sebagai seorang magician. Okey. So bila saya buat magician dan bila pergi beberapa event, saya nampak ada clown dan saya rasa macam clown ni dia lebih atraktif dengan color dia punya penampilan. So saya pilih clown untuk jadikan the second one. Okey, kiranya kan orang yang jadi badut ni semua macam dia kena berani tau, kena ada, dia kena memberanikan dirilah. Sebab tak semua orang boleh jadi. Sebenarnya susah tau nak jadi. Sebab malu, kadang-kadang ada orang malu nak buat, nak pakai hidung merah dekat sini pun malu. Kasut besar pun malu kan? Saya hidung pink. Okay. Itulah dia. Jadi lepas awak dah belajar magic, awak dah jadi clown ni kan? Dari segi penampilan macam mana pula? Dari segi kostum ni semua kan? Daripada segi kostum, kostum adalah semuanya adalah custom made. So bila sebut pasal custom made, dan of course dia adalah costly. Okay. So dia agak pricey lah, dia agak mahal lah. So disebabkan minat dan juga kita nak cari satu kelainan. So kenapa kita tak ambil satu kelainan tu untuk kita bagi yang lebih lah. Okay, kalau dalam banyak-banyak weapon lah, hidung, balloon, peniup angin, pam angin. Betul. Macam-macam lagi lah, kasut. Kasut, yes. Stocks. Mana yang paling penting untuk badut? Badut tu kena ada. Yang paling penting sekali badut untuk badut kena ada adalah attitude. Attitude ni kita berhubung dengan budak. So budak ni kadang-kadang dia jadikan kita sebagai contoh. Betul. Jadi bila kita attitude pun tak berapa nak bagus. So kita tak boleh nak lead budak. Oh. Yes. Tapi ada orang kata nak jadi badut ni memang kena kelakar ke macam mana? Badut handsome. Kelakar ni skop dia besar. So kalau untuk badut ni dia ada dua. Satu kelakar dia lawak bodoh. Satu dia lawak bodoh tapi educated. So kita kena pilih yang mana betul lah. Okay. Kita nak tanya kepada makeup dia tu, Muaz sebenarnya. Yes. Nampak dia punya kening tu on point sangat tu. Tu makeup sendiri ke ni semua ni? Alhamdulillah, sepanjang buat clown ni memang saya makeup sendiri. Dan kalau tengok gambar clown saya yang lama tu memang terkejut lah. Okay. Ramai budak nangis. Okay, tak apa. Dengan ceritanya pada handsome kita ni, ada satu lagi demo dia nak buat. Betul. Okay, sebelum tu awak punya Instagram ataupun Facebook? Saya punya Facebook boleh check Badut Handsome. Dekat Instagram saya boleh check Icham underscore Magica ataupun ECHAM underscore Magica, M-A-G-I-K-A. Okay. Ataupun boleh check dekat Google hashtag Badut Handsome. Bagus lah, dia dah ada trademark dia. Okay, jom. Betul. Kita tengok demo awak main, saya pegang mic. Alright. Yes. Inilah dia, tak sabar sebenarnya. Fifi nak satu? Boleh. Satu eh? Wow. Okay. Nak buat apa ni? Okay. First kali kita akan buat satu senaman tiup. Okay. Saya nak minta tolong Fifi tiup kat sini. Bila saya kira satu, dua, tiga, tiup kat depan ni. Okay. Macam tu je. Boleh? Okay. Satu, dua, tiga. Oh. Muka budak-budak terperanjat. Okey. And alah, saya pusingkan macam ni. Sebelah lagi, pop, kita buat dia punya curve. Tada. Comel sangat. Tengoklah ni budak-budak mana tak suka. Semua tergila-gila kat benda ni. Saya ni kalau saya beriklan saya pun teruja. Saya nak pistol bang. Bang, saya nak pistol. Pistol bang, pistol. Pistol. Bang bang, pistol. Nampak? Pistol besar ke pistol kecil? Pistol besar bang, yang ada dua tembak. Yang ada dua bullet eh. Okey, kentol. Kalau untuk pistol besar kita normally perlukan dua bullet. Kenapa lagi panjang dari Fifi? So kita twist yang ni sikit, yang ni besar sikit. Right. Wow, macam tu dan je kita eh. Kita akan ambil lagi satu balloon.
Apa-apa pun kena pakai dua lah. Dua balloon. Dia kalau nak satu balloon pun boleh. Tapi dia kecil sikit lah. Faham. Tapi yang ni antara kids favourite. The best seller. Nampak? I tahulah sebab selalu kena minta benda ni. Soalnya minta apa? Ini pistol. Ayah dia tahulah ni. Alah comelnya. Terima kasih abang. Sama-sama. So cute. So kalau anda nak request, boleh follow ke IG Abang Handsome, Badut Handsome. Badut Handsome, okey. Jangan lupa. Alright. Kan. Jadi terima kasih Badut Handsome. Terima kasih juga Borak Ketip Kopi Tiam kerana menjemput saya. Okey. Thank you so much. Alright. Meriahkan lagi pagi kami di sini. Masih di sini di Lepak King. Okey, jadi kita nak kongsikan dengan anda ada satu kisah ni mengenai paling kaya ni, hati-hati Hollywood ini. Kalau kita tengok Kylie Jenner, seorang selebriti yang sangat hebat dan dia ni telah pun diletakkan di antara top 5 terkaya di Amerika Syarikat selebriti ni. Lain macam sebab dia dikatakan melepasi Jay-Z juga tau. Yes, betul Muaz. Mana tak kaya raya dengan bisnes dia tu. Vivi pun beli. Oh produk dia. Produk dia jual apa Vivi? Muaz tak tahu. Okay, Kylie of course focus on the lips, the matte lips colour. Oh, yeah. Lelaki mah tak tahu, kau tanya perempuan tu. Yelah, lelaki tak tahu. Kalau lelaki tahu, pelik lah. Itulah dia. So, itu adalah salah satu seorang daripada berpuluh orang. The top five, Kylie Jenner. Jangan terkejut. Okay. Jadi, jom kita nak tengok menarik hari ini. Kita nak sambung tengok apa yang ada, alright? Let's go. Let's check it out. Bila sebut pakaian yang berkualiti dan murah, tempat yang mudah untuk kita cari adalah di kedai bandel. Betul tak? Ha, berita baik buat semua peminat segar bandel. Kerana kini sudah ada hotspot bandel yang baru saja dibuka di Bandar Seri Damansara. Selamat datang ke JBR Bandel. Wah, besarnya. Kedai bandel ni memang luasnya nun jauh mata memandang. Di sini terdapat 10 bahagian yang menjual dari pakaian lelaki, wanita hinggalah kepada kasut dan juga pakaian eksklusif. Dianggarkan sebanyak lebih dari 1 juta helai pakaian menjadikan JBR Bandel ni sebagai kedai bandel terbesar di Malaysia. JBR Damansara kita buka daripada tanggal 3 November 2018. Kira baru lagi lah. Kita memang semua barang kita dah asingkan. Kita tak ada buat macam longgokan macam tu. Semua item kita dah gantung. Dekat seluar pun kita dah buat saiznya. Dan lebih memudahkanlah untuk pelanggan untuk mencari apa yang nak cari. Kualiti tak perlu risaulah kerana kebanyakan barangan dan pakaian di sini diimport dari luar negara seperti USA, Jepun dan Korea. Jom kita tengok antara pakaian rare yang ada di sini. Yang pertama adalah jersey Real Madrid, Zinedine Zidane. Ha, jersey klasik keluaran Itali ni boleh dibeli dengan harga RM68.90. Yang kedua adalah kasut Ewing Orient. Kalau nak tahu, kasut ini merupakan keluaran syarikat bekas pemain Hall of Fame basketball dan juga atlet bagi pasukan New York Knicks, iaitu Patrick Ewing. Item yang seterusnya adalah Dr. Martens 1460 Smooth Boots. Harga asal bagi kasut ini boleh mencecah sehingga RM600. Tapi di JBR Bandel, anda boleh mendapatkannya dengan harga RM158.90 sahaja. Ha, best kan? Kedai yang berkeluasan 36,000 kaki persegi ini berkonsepkan jualan dalam kilang. Dan yang bestnya, JBR Bandel mempunyai persekitaran yang bersih dan selesa untuk pelanggan membeli belah ataupun istilah bagi kaki bandel dipanggil menyelam. Kawan-kawan peminat-peminat bandel, saya ada bercerita juga lah pasal kedai sini. Jadi saya seronok bagi sini sebab kedai tidak macam kedai bandel sini. Macam hypermarket. Bila kita nak masuk sini, memang selesa lah, tempat besar. Lepas tu, bermacam-macam ada lah. Bandel kat sini memang best. Barang-barang dia semua tersusun. Tak sama dengan macam bandel-bandel dekat luar tu. Bila saya masuk je kat dalam ni, rasa macam wow kat dalam dia. Macam tu kan, memang cantik sangat. Susun, kemas. Selesa nak cari barang apa pun.
JBR Bandel dibuka setiap hari bermula jam 12.30 hari sehingga jam 2 pagi. Jadi kepada semua kaki bandel yang ingin pengalaman menyelam gaya baru, di kedai bandel boleh datang ke sini. Okey? Waffle murah. Makan sekali, mau lagi waffle. Wow! Awek-awek yang cantik meniaga waffle. Dah. Sabar, jangan buat kita gemetar. Sebenarnya Fifi bukan owner ni, dia yang buat waffle. Nana in the house, y'all. Siapa tak kenal, siapa-siapa yang datang sini mesti jadi regular customer Nana. Duduk-duduk depan ni semua, betul tak? Okay, nak. Dah lama dah buka ni? Untuk Dessert Heaven ni? This is my first business lah. Okay. Tapi buka Dessert Heaven stall ni ever since I start Leparking ni. About a year lah. Alright. Okay, so what is your actually... basically, as you guys know, this is waffle, kan? Yeah, I know. Yeah, waffle. Apa yang special waffle dekat sini? Okay, waffle yang special, our signature kat sini adalah Volcano Brownies kita. Dengan our signature, Nanalicious. Ataupun so delicious. Ataupun I nak yang Nanalicious. Aboy Muaz. Habis yang tu paling special. Okay, nah, mungkin awak boleh demo dengan kita sikit. Sebab nanti kalau ada yang datang ni, selain nak jumpa awak, nak beli waffle juga kan. Mungkin awak demo sikit dengan kita. Macam mana nak buat yes. Yang paling special. Maybe kita nak start dengan the signature ke? The signature kita start dengan signature. Okay, please. So bahan-bahan untuk signature dia. Okay, bahan untuk signature kita ni love letter cookies ni. Apa panggil? Julie's. Biskut. Apa tahu nama biskut rokok? Okay. Alright. Rasa whipping cream, chocolate seed, butter, strawberry, kiwi dengan colourful punya. Okay. Sebab signature kita adalah sebab rainbow waffle. Rainbow waffle. Alright. And then this one? It's just chocolate. Diesel. Okay, chocolate diesel. Okay, jom kita buat. Let's go. Kita start. I pegangkan. Okay. Panaskan. Alright, dia dah panas. Kita calit-calitkan dengan butter first so that dia tak lekat, betul? Push. Macam nampak? Dah lama kerja kat sini. Sebab Fifi minta kerja lah dengan Nana. Okey. Yang kerja kat sini kena cantik-cantik je ke? Yang kerja kat sini kena cantik ke atas eh? Tak adalah. Koko yang kena ada lesa pipit? Ramai boleh. Jiha boleh. Semua okay. Boleh. Kerja kat sini kena ada lesa pipit. Yang macam saya tak boleh. You pergi lap meja. Sampai hati Muaz. Okey. Nah, dia punya tepung tu selalunya normal tepung lah kan? Tepung ni dapat dari resipi pada mak saya. Orang Jawa selalu makan... Sorry, okay. Resepi saya dapat daripada mak saya. Selalu masa saya kecil-kecil, mak saya suka apa yang bungkuskan makan cekodok susu. Tepung cekodok susu tu I buat untuk waffle. So I ubah sikit lah. Okay, jom. Alright, so first of all kita akan bubur. Panas-panas. Kenapa biru? Sebab it's about colourful. So waffle ada 4 slot kan. Okay, blue, yellow, pink, green, so colourful. Oh, yang colourful tu memang tepung dia lah. It's not flavouring lah, it's just colouring. Oh, cool lah. Jarang tengok offer ada colour-colour eh. Kalau macam ni berapa tu nak? 15. 15 sahaja. Ada ice cream. And ada ice cream on top of it. Sini ni. Love it. Kalau any request pun boleh kan, nak letak kiwi ke apa? Memang dah ada kiwi dengan strawberry dalam. Itulah signature dia tu. Alright, jadi Ana mungkin boleh kongsikan IG kalau ada orang yang nak datang dulu nak PM tepi untuk offer saja eh. PM jodoh jangan ah. Okey. Mungkin Instagram awak? Instagram kita boleh tengok dekat depan ni dessert_heaven. Dessert_heaven. Waffle by Nana. Okey, jadi sementara Nana tengah masak ni, kita akan berehat seketika, akan kembali selepas ini, okey? Alright, dalam Borak Kopitiam. Jom. Dah, siap dah tu. Siap. Sabar. Muaz ni dari tadi asyik kacau kita tau. Ha?
Nas ni awak ni. Tak adalah. Dari tadi. Awak dalam program ni kita berdua je, Wak. Kalau saya tak kacau awak, takkan saya nak kacau kursi. Jadi, tak ramai masalahnya orang kat sini. Tapi awak juga nak kacau kita. Memanglah dah ramai orang kat sini. Sambil makan ni, jom saya nak bawa awak ni pergi satu tempat menarik. Awak suka rabbit? Apa beza awak dengan rabbit? Comel. Jomlah kita tengok. Alah. Check it out. Rabbit. Maksud rabbit. Rabbit. Tim Borak Kopi Tiam kali ini berada di selatan tanah air. Ha, inilah Bandar Muar, bandar yang terbersih di Malaysia. Bila bandar bersih, mesti best untuk jalan-jalan sambil mencari tempat makan. Tapi nak makan kat mana eh? Ha, jom kita try makanan signature negeri Johor di restoran Rabbit Home ini. Restoran ini dibuka pada setiap hari dan apa yang menariknya, ia bukanlah seperti restoran yang lain. Ia juga merupakan sebuah muzium mini yang menyimpan artifak-artifak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka. Wow, boleh kata seperti restoran muzium lah. Restoran ini juga ada tentang sejarah Melaka berapat dengan sejarah Muar dan kita boleh nampak sepanjang dinding mural ini ada berkaitan tentang sejarah Sultan Melaka dan sehingga Empayar Johor dan berkembangan sepanjang sehingga Sultan Abu Bakar, Bandar Maharani, Bandar Yudaraja. Ha, bila dah melihat pameran yang disediakan di sini, mesti kita rasa lapar kan? Jom kita tengok makanan apa yang menjadi tarikan di sini. Makanan-makanan ini semua ada berkaitan sejarah dan pun juga dan lama. Ada yang lebih dekat 20 tahun, 50 tahun dan masa time Perang Jepun pun sudah ada. Jadi itulah kita makanan-makanan dipilih ini amat rapatlah dengan muar sejarah. Jadi dekat sini kita boleh dapat banyak berkaum makanan. Tak kira Indian atau Chinese atau Muslim, semua boleh makan. Makanan di sini sangat istimewa kerana kebanyakannya menjadi kegemaran oleh keluarga diraja negeri Johor tau. Ini adalah makanan nasi goreng kampung diraja. So, ini adalah kita punya Sultan Johor yang suka makan dia nasi goreng. Sebab dia tuanku dia tak suka makan nasi, tapi nasi goreng ini tuanku suka makan. Nampak menarik kan? Kita boleh menikmatinya sambil menghayati sejarah Muar Johor dan juga Melaka. Restoran ini bakal memberi kelainan buat pengunjungnya. Oh, itu dia. Sebenarnya bolehlah kita pergi makan sekali nah. Kat kampung ai tu Muar. Ingat nak tengok rabbit tadi. Tak apa, tak apa. Nanti lepas makan kita bawa pergi rabbit. Tapi kan, sambil jalan-jalan hujung minggu ni selalunya mesti kita nak dengar lagu kan? Betul, santai-santai kan. Okey, jom. Kita nak bawa minta lagu boleh? Nak juga tahu tu nombor first of the list tu siapa. Ada tak list lagu anda? Ini dia, meter lagu. Check it out. Meter lagu pilihan Borak Kopitiam minggu ini kembali lagi. Dan di tangga kelima menampilkan Mino, salah seorang ahli dari grup K-pop Winner. Baru-baru ini lagu Fiance telah memenangi gelaran nombor satu buat kali ketiga di program Inkigayo, sebuah program muzik popular di Korea Selatan. Di tangga keempat pula, milik penyanyi Kai Baha dengan lagu #123. Kalau anda nak tahu, Kai kabarnya dahulu pernah menganggotai kumpulan B-Boy semasa di Perlis suatu ketika dahulu. Namun, akibat terselio dari suatu kemalangan, minatnya itu terpaksa dihentikan. Patutlah pandai menari rupanya Kai ya. Halsey yang kini popular dengan lagu Without Me menduduki tempat ketiga meter lagu pilihan Borak Kopitiam minggu ini. Kalau anda nak tahu, Halsey ini adalah darah campuran African American.
serta sedikit darah Irish dari sebelah bapa, manakala ibunya pula berketurunan Italian dan Hungarian. Bagi peminat setia Datuk Seri Siti Nurhaliza, pasti gembira bila lagu terbarunya Anta Permana berjaya menduduki posisi kedua minggu ini. Lagu dan lirik ciptaan penyanyi Hel Husaini serta Ezra Kongni kini telah mencecah tontonan seramai kira-kira 7 juta di laman YouTube. Juara minggu ini milik penyanyi Ariana Grande dengan lagu hitsnya Thank You Next. Lagu ini turut menjuarai carta Billboard 100 dan turut trending posisi pertama di laman YouTube. Kini telah mencecah tontonan 168 juta tau. Talk about girl power. You go, Ariana! She calls me patient. Thank you. Next. Amboi, next macam tu tak je. Tak, you nyanyi tadi. Thank you, next. Okay, orang lain ada tak? Itulah dia top 5 meter lagu pada minggu ini. Alright. Fee, kalau tadi Fifi dah nyanyi, I nak nyanyi boleh? Pagi-pagi dia nak nyanyi boleh? Boleh, of course. Of ku singkap kenangan dulu. Sewaktu cinta bersmi. Itu lagu aku dah. Assalamualaikum. Tuan dia datang. Waalaikumsalam. Jarang kita nyanyi tuan dia datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey bang, selamat pagi bang. Abang Arya Suwatan hari ini hadir bersama dengan kita Borak Kopitiam. Yeah. Saya nyanyi tadi okey ya? Okey. Lunak tu di pagi hari. Suka yes. Sangat. Bang, apa perkembangan terbaru bang? Kembang tahu, saya sekarang dah jadi rapper sah. Ui. Sebab banner dekat lah. Kepala ke? Ay, mestilah rap. Lama tak nampak. Rap orang tua. Macam mana rap orang tua? Rap orang tua dia yo-o-o juga. Oh, okey. Kiranya dah lama tak keluar dengan single ni. Tiba-tiba muncul sebenarnya, ni. Sebenarnya abang nak keluar. Abang nak keluar single Kerana Cinta. Okey. Lagu balada. Kemudian nak keluar lagu Jangan Menangis Habibah. Okey. Juga lagu balada. Kali ini nak try satu yang barulah. Abang try rap. Abang try rap. Sebenarnya abang pernah rap tahun 1991. Okey. Dalam album solo abang. Bersama dengan? Dalam album solo abang sendiri. Abang solo. Abang cuba dengan rap tetapi masa itu rap tak ada lagi kat Malaysia. So, hey ho, pula impian. Abang ada dah rap tahun 91. Siapa yang ada album abang tahun 91 ada? Dah tahu lah. Ada. Mak saya ada. Ha? Mak awak ada? Ada. Yo, hey ho, biar betul. Sekarang ni kau nak beritahu aku. Abang ni bapak dia. Sama bayar. Tak adalah abang. Okey. Right. Hey, bila sebut mengenai rap ni, dengan ceritanya Mr. Fit ada sesuatu yang baru. Sebab rap ni berkaitan dengan Ronggeng eh? Yeah, something about that. Oh, right. Kita nak tengok juga tu. Mr. V, apa cerita Ronggeng and rap? Something about that. Kata orang, apa benda Ronggeng tu kita nak tahu juga. Tengok. Bersama saya, kita ada Cikgu Jijah dengan adik kita yang cantik ni, adik Umairah. Assalamualaikum, Kak. Apa khabar? Cikgu, okey. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, okey. Akak, cerita sikit pasal Ronggeng ni sebab saya tengok akak pun dah ready nak bersenam, kemain berfit ni. Akak cerita sikit. Okey, Ronggeng sebenarnya adalah satu produk yang baru. Okey, saya sebagai anak Malaysia terpanggil untuk membuat satu produk yang baru iaitu fitness baru iaitu Ronggeng. I see, Ronggeng. Akak, apa yang unik pasal Ronggeng ni sebab saya tengok pakaian pun ada, lagu pun ada. Akak cerita macam mana pakaian konsep ni? Okey, uniknya pasal Ronggeng ni sebab kita ada lagu baru. Saya adalah seorang instruktor. Yang alhamdulillah sudah hampir 25 tahun dalam industri. So saya sekali lagi sebagai anak Malaysia terpanggil sangat untuk buat satu produk baru iaitu Ronggeng dan juga hoodie sport. Untuk muslimah. Alhamdulillah. Okey, jadi abang, ala-ala ada dekat sini ni okay. apa kaitannya tiba-tiba kita tengok Ronggeng ni sesuatu yang menarik. Tiba-tiba abang pun ada juga. Macam mana joint venture ni bang? It's a new brand. Okey. Brand baru. Sebab kita menyahut seruan Tun Mahathir lah. Tun cakap apa? Malaysia can do it. So this is mak cakap orang putih lah abang bagi ni. I'm speaking, apa. Man. Okay. Okay. Rappers. Tak ada, ni kira the 3-in-1. Iaitu kita ada koreograf Malaysian authentic punya ethnic dance. Okay. Okay, itu Zapin, Inang, bla bla bla. Semua kita ada. Semua. Sebenarnya kita kaya. Malaysia kaya.
kita ada Sumazaw from Sabah. Hmm. So semua di combine masuk dalam ronggeng. Okay. And then kita ada ikon dia. Uh-huh. And then kita ada produk dia hoodie. Whoa. What our kami main intention ialah untuk menggalakkan supaya orang exercise dalam keadaan yang lebih muslimah. Yeah. Amin. Cantik betul lah, Kak. Yeah. And then sebab tadi Abang pun cakap ada lagu dalam ronggeng ni kan. Akak cerita sikit step-step yang Akak dalam ronggeng ni. Akak cipta sendiri ke? Akak buat macam mana? Okey, sebenarnya satu hari tu Kak Liza cakap sendiri dengan Abang Aris, boleh tak buat lagu untuk Malaysia je? Sebab bila dah lama sangat dalam industri ni, why not kita ada lagu sendiri, step sendiri. Betul. Dalam dalam banyak step macam Abang Aris cakap tadi, kita ada banyak, kita ada kaya dengan macam-macam step. So saya sendiri bagi idea dekat Abang Aris untuk saya nak step ni, saya nak lagu ni, saya nak Bhangra, saya nak Zapin, saya nak Inang, saya suka hip hop. Kemudian Abang Aris pun dapatlah ilham buat lagu ni. Tengok gaya pun kita tahu hip hop. Orang-orang hip hop ni. Kita nak tanya pula kepada liriknya Abang buat sendiri ke macam mana? Cuba lirik cerita. Lirik dia menceritakan cerita. Dah kahwin belum? Belum. Belum. Saya pun belum. Sesuai belum. Tak? Sesuai. Saya dah. Kita simpan dua lah. Okay. Dia cerita lelaki bini. Okay. Ni faham lah ni. Kebanyakan suami isteri kalau ada stres kan, kita ada banyak cara. Ada orang suka pergi medium, have more, have, kan? Dia cicat. So the best way is to release the stress dengan exercise. Betul. Itu je. So cerita setuju, dia, bang. And then lirik dia pun saya tak kosongkan. Saya masukkan message, contohnya. Tumis sampai naik minyak. Maksud dia dalam kehidupan kita kena tumis untuk masak, untuk makan. Betul. Tapi jangan hangit pula. Maksud dia kita mesti medium. Tak boleh terlampau over dalam life. Yes. So kita, kenapa kita mesti tumis supaya naik minyak? Supaya makanan kehidupan kita tu lebih sedap. Nikmatnya, payahnya aku pula yang lupa. Payahnya. Jadi kepayahan tu sebenarnya satu nikmat kehidupan. Baru kita tahu apa itu rasa. Yeah. Mana abang memang ikut kita punya tradisi, suka berkias. Yes. Berkias. Dengan semua. Setiap kataan so, tu. It's a blend. Dalam the whole ronggeng tu, saya blend lyrics tu pun Malaysianized, Malaysia punya. Kita ambil balik bahasa-bahasa lama kita yang abang rasalah agak dilupakan. Yeah. Okay, Fifi terfikir-fikir juga macam mana abang yang dulu tu boleh bertukar. Ke arah Arenggongan. Arah tradisi dah kita. Dia macam ni lah. Malaysia ni dia kaya. Yeah. Bukan kata penyanyi je. Ahli politik pun boleh tukar. Jadi abang pun tukar jugalah. Tak adalah. Just nak try. Sebab semua genre abang dah try. Abang dah try semua genre music. Balada, abang dah try whatever lah. And then rap in this first trial. Jadi kepada semua rapper-rappers. Kalau orang tua ni nyanyi, so... Kalau salah silap tu, yo. Okay, yo. Jadi sekarang ni kita nak tengok chat macam mana kita nak belajar sama-sama juga. Okay. Boleh. Alright, kalau boleh bang. Boleh. Cikgu Jijah. Cikgu Jijah tolong ajar sikit. Kita follow. Okay. Boleh. Alright, let's go. Okay, boleh. Alright. Ini Inang. Inang kita. Sampai naik minyak, tapi jangan hangit pula. Dalam kuali bertemu rupa, walau rasanya tak sama. Hidup kena terus juga, biarpun jenuh susah. Manisnya payah, baru kau tahu apa itu nikmat rasa. Hijaunya lade, pahitnya halbe, bercampur rasa, harum namanya. Jijah pula naik minyak, jeman kawin darah. Jeman rindu Jijah juga, balik rumah malu pula. Sumpah serana, ego maruah, payah telan
Eksen buah hanya makan sebiji. Eksen jemara padahal sayang lagi. Pi balik rumah puji laki bini. Rugi jemara hanya penat sendiri. Sepinggan pulut secawan kopi. Jagalah mulut, jagalah hati. Anak berlambak dalam gaduh hari-hari. Tamatlah babak cerita laki bini. Perempuan mesti dapat bunga senyum berseri. Satu lip oleh muri, jangan lupa hari jadi. Lelaki atau suami dalam hari panggil habi. Bisa lentik di geruni pada rumah. Takut bini yang hero. Sorry ya Abang Tiga Skupa. Tepinggan pulut secawan kopi. Jagalah mulut, jagalah hati. Anak berlambak dalam gaduh hari-hari. Tamatlah babak cerita laki bini. Harusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Dan slow sikit lah. Buang diriku. Apa hal masih sama lagi sound ni? Hati. Yan! Weh, kan aku tumpang. Salam, 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 salam sekali lagi. Sampai lupa kan, sampai kereta tadi. Separuh akhir muzik-muzik ni baru lepas kan. Tu ada orang pula nak compare kan. Kenapa tak sama dengan yang kita dengar dalam radio dengan live? A few days before semi-final, aku ada beberapa penyakit tekak. Aku kena batuk berdarah disebabkan tekak luka. Aku kena thyroid yang tak boleh telan, tak boleh makan air minum air. So, but I promise you guys, if I can make it to AJL, it's gonna be a huge performance. It's gonna be the best. Seharusnya aku bertemu di Sami ni juga. Ada orang panggil dia Pian, ada juga orang panggil dia Baby Pian. Dan sebenarnya aku tak tahu sangat mengenai Baby Pian ni, tapi bila aku tengok kartun, sebenarnya siapa guna nama Baby Pian? Baby Pian ni asalnya daripada satu karakter yang direka dekat social media. Dalam karakter tu pula, dia inspired by kisah-kisah peribadi aku juga. Keep up the good work, bro. Tak ada. Baby Pian, rambut 9 line. Point of view, aku macam tak berapa suka orang panggil Baby Pian. Sebab dia nampak macam tak serius lah. But I don't mind. Macam panggil Pian pun aku jawab. Panggil Baby Pian pun aku okey. Tapi kalau prefer, just not to call me Baby Pian. Baby Pian biar girl. Okay? Yang boy panggil Baby Pian. Girl pun jangan Baby Pian. Pian tu buang. Panggil Baby je. Tiba-tiba langkahku terhenti. Sejuta tangan telah menahanku. Ingin ku maki mereka berkata, tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka biarkan dia datang. Everybody, di hatimu. Teka filem-filem P. Ramli, tapi berdasarkan emoji. Susah agak ni, susah agak ni. Apa berjambang dengan pintu ni? Aci-aci buka pintu. Mana dia datang di filem? Macam tak jadi filem kan? Pintu tu simbolik dalam filem tu. Ahmad Albab. Ahmad Albab, ya. Ahmad Albab. Apa ni? Apa ni? 75 tolak 6. Sama dengan keluarga 66. Keluarga 69. Jom tunjuklah. Madu 3. Betul lah. Madu 3, man. Madu 3 semua orang tahulah, man. Semua nak Madu 3 apa? Semua nak Madu 3. Alright, seterusnya kita ada rapid fire. Kopi atau Milo? Milo. Dia manis. Datuk Sultan Izzat dan juga Mishong lah.
Tok T. Of course lah, Tok T adalah penyanyi nombor satu negara. Okey, kucing ke hamster? Kucing. Kucing ni dia rasa peneman manusia yang lagi baik daripada hamster kot. Lagu terakhir dan juga Di Matamu. Oh, okay. Di Matamu. Di Matamu. Tapi... Ya. Yeah. So, Di Matamu, man. Man, Di Matamu, man. Wah, kalau putus pun tak ada lagu, gua hanya lagu orang. Ini putus ada lagu sendiri, babe. Di dunia ini. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every angle. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you, amazing. Mungkin harapan kepada semua peminat-peminat yang sentiasa menyokong dari dulu. Saya nak cakap juta terima kasih kepada semua industri muzik Malaysia telah menjadikan tahun 2018 sebagai tahun yang bermakna dalam hidup saya. And I hope 2019 akan jadi tahun yang lebih baik, yes, untuk kita semua. InsyaAllah, moga bertemu jodoh juga Sebastian Syahimi. Yes, yes, yes. Sebenarnya kalau kau nak tahu, banyak perjalanan kita ni aku dah bawa jodoh untuk kau. Ha? Jodoh? Keluar jodoh! Yes! Nah, ya Allah. Selawat ni tolong jangan buat kita terlaju. Hai. Tapi tak bagi tahulah sebab saya dah cukup laju untuk kita jauh. Ah, wah. Wah. Keluar kau dah berkata ni. Keluar. Sufian, satu je nak tanya. Ni teka-teki lah kan. Banyak-banyak ni, ambil apa yang kau kita usaha mesti dapat. Minat. Salah. Nak tahu yang mana? Apa dia? Minta-minta awal aja dia saya. Melepaskanmu bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Bila kenangan kita mengusik jiwa dan hati. Kala malam tidurku tak lena mengenangkanmu. Wow, terima kasih untuk anda. Kami bersiaran secara langsung di Lepaking Gombak ini untuk Borak Kopitiam. Alang-alang kita dah masuk, bahkan masuk tahun 2019 ini. Jadi kami rasa begitu teruja sekali. Terima kasih untuk anda yang menonton Borak Kopitiam dari awal sampailah hari ini, kan? Betul, sampai sekarang sebenarnya, Muaz. Sampai sekarang sebenarnya. Tapi sebenarnya... Betul, dia makan kaki pap. Sekiranya dia je MVP. Hey, tak payahlah. Sorry. Okay, and then sepanjang dah berbulan ya, kita bersama macam-macam yang kita sajikan dekat anda semua. So korang bolehlah, at least ada idea nak pergi... nak makan dekat mana, nak pergi bercuti dekat mana, yeah, dah tengok artis-artis favorite kegemaran diorang kat sini. Oleh kerana sekarang ni, kalau kita tengok selalu di Borak Kopitiam ada loceng kan? Sebab sekarang kita tak ada loceng, I kena bagi cue menyanyi. Kalau tadi I nyanyi lagu Hari-Hari Watan, sekarang ni aku dah... La la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yes! Wah, inilah dia! Okey, kita bersama dengan Kat Farish, tapi bukan bersama dengan Lala Lala bukan, tadi. Bukan. Bukan Fabulous Cat. Bukan. Tapi ini kita nak perkenalkan kepada anda, kita ada Eddie, kita ada Afifa. Assalamualaikum. Okey, jadi ini macam mana, Kat? Ini dua-dua artis saya. Bukan special project untuk grup? Bukan grup. Okey, mungkin boleh kongsikan mengenai album dan juga single bersama dengan mereka? Sebenarnya saya dengan Eddie ada dalam satu album Kat Farish dan ADG. Okey. Di mana launch last year. Dan sekarang ni tengah mempromosi sebuah lagu bertajuk Long Beach. Kenapa kami pilih tahun apa bulan ni? Kerana bulan ni adalah bulan-bulan orang nak pergi ke pantai, bercuti. Dan kami juga mengharapkan lagu ni menjadi lagu siulan untuk orang pergi ke pantai. Kenapa Long Beach tu? Macam Long Beach macam dekat Pentian. Yes, memang video shoot kat situ ke macam mana? Okey, idea dia memang daripada
perhentian tetapi kita shoot dekat Pulau Kapas. Oh, okey. Dan kebetulan pula saya dapat tahu di Pulau Kapas ada Long Beach, perhentian ada Long Beach, Pangkor ada Long Beach. Dan kebanyakan setiap pulau ada Long Beach. Jadi sebab tu lebat. Okey. Jadi kali ini bersama dengan Afifah. Mungkin Afifah boleh kongsikan sikit, dia ni berasal dari Kuching Sarawak dan kalau anda dengar lagu ni nanti dia akan ada kelakar Sarawak sikit kan. Kelakar Sarawak. Yes. Jadi macam mana, adakah memang kelainan nak dibuat? Macam mana? Kita nak buat so that lagu ni bunyi dia unik, lain daripada lain. Lepas tu dalam tu kita akan menceritakan tentang macam mana cinta kita akan pulau-pulau cantik kat Malaysia ni. Oh. Dia sebenarnya pengalaman masing-masing. Pengalaman lirik dia, tu basic, so saya senang difaham. Yeah. So Fifi ada soalan untuk Afifah ya. Apa tu? Sebab macam kita pun tahu Afifah bekerja sebagai stewardess di Awan Biru gitu eh. Sekarang ni di Awan Merah gitu di industri. Patut ada perasan hari tu abang nak nasi ayam. Ada ke? Maksudnya dah keluar video belum? Ya. tapi kalau naik Firefly memang nampak muka dia lah. Nampak kan? Sebab dia adalah model untuk Firefly punya kempen. Gitu. Okay, so Fifi yang Fifi punya soalan ni, macam mana boleh dari di Awan Biru ke Awan Merah? Macam di industri dua-dua menyanyi. Dua-dua cita-cita saya daripada kecil. So alhamdulillah. Menyanyi ya? So saya jumpa abang daripada kawan-kawan juga. Dan menyanyi sampai terbang. Okey, maksudnya kata menyanyi kot. Yang terbang pun dia tak tinggalkan, menyanyi boleh sekali. Macam Eddie pula ni. Eddie masih lagi menyanyi, masih lagi skating jadi? Saya masih skate. Masih lagi skate. Itu satu bidang pekerjaan saya juga. Okey, ramai yang tak tahu. Kalau kita tengok Eddie punya Instagram, dia banyak skating. Tapi orang ramai tertanya, skating, main skateboard ni ada lagi dalam Malaysia ni? Banyak. Banyak. Dan sekarang semakin ramai. Cumanya, diorang mungkin tak jumpa tempat ni ke mana, tak diexposekan lagi. Tapi untuk family, ada orang banyak cari saya untuk train anak-anak diorang. Satu lagi dia dah jadi macam kerja full time dia. Betul. Okey. Sekarang Fifi nak tanya dekat abang Cat pula lah. Okay, Fifi tak tanya lagi. Silakan. Silakan Cat. Silakan. Okey, abang Cat. Macam kita pun tahu abang Cat before this dengan Cat Fabulous. Fabulous Cat. And then Rafage. Macam-macam lah sebenarnya. Ramai kan? And then sekarang bersama ADG dan juga Afifah. So adakah abang Cat sendiri akan sentiasa mencungkil bakat-bakat baru ke dalam industri macam ni? Okey, sebenarnya The Fabulous Cat itu adalah platform. Platform di mana saya congkil orang-orang yang talented. Di mana saya akan letak diri saya sebagai satu batu loncatan untuk mereka berkembang. Dan di samping Fifah sekarang, kita ada dua lagi artis kecil molek, iaitu anak Eddie, Kisha dengan anak saya. Di mana kita pun ada kempen lepas ni lah, single seterusnya untuk autism punya kempen. Lepas tu saya ada juga beberapa lagi artis-artis yang akan saya ni lah, saya sertakan dalam kempen gitu. Best lah. Diorang setiap ada projek. Dan macam Eddie, mungkin album ni boleh kongsikan sikit. Mengapa anda berdua je yang ada dalam album ni? Ataupun Afifah ataupun ada celebrity-celebrity lain lagi yang akan bersama? First, ini bukan group. So saya dengan Cat, kita based on projek. So kita ada material yang lama. So kita jumpa, kita buat balik. So kita siapkan satu album tu. So soon, kita dah plan benda ni. Kita akan keluar lagi satu album. Untuk kita orang berdua juga. Pasal kita banyak material tapi benda ni tak keluar. So kita sayang kat benda tu. Lepas tu kita orang memang buat lagu untuk soundtrack, OST semua. Dulu so kita masih jalan. Fifi pun kita orang ada ajak juga nyanyi. Ya ke Fifi? Bagi tahu pun. Lama lah. Boleh rap sekarang. Oh, semua tak nak bagi tahu. Boleh nyanyi. Kita share pasal video clip yang Chu ni. Mungkin boleh kongsikan sikit. International lah. Lain macam anda kena dengar lagu dengan video clip dia. Boleh kongsikan sikit. Mungkin dia kena ambil dekat California sikit. Sebenarnya, macam baju Muaz. Sebenarnya baju pemakaian memang daripada Eddie punya company. Hype Beaches. Base dekat Langkawi. Base dekat Langkawi. Lepas tu kita punya penggambaran ni memang sebenarnya kita tak sangka pun jadi macam ni. Sebab kita buat kat Marang. Dekat Terengganu je kan? Terengganu je.
Sebab masa pun sutuk. Pasal masa tu Cat dah busy Rafiq. Oh, betul. Lepas tu FIFA dia punya time kita susah nak ikut. Betul. So yang susah saya lah. Dia yang kena settingkan semua kan. Ya. Yeah. Fifi dari hari tu nak tanya. ADG nama penuhnya? Memang AD. Cat terang kan? AD. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Fifi. Happy birthday to you. Thank you so much. Okay. Thank you. I boleh belikan kek besar ni je tau. Boleh belikan. Besar ni je boleh belikan. Buas. Rasa macam special buat hari ni. Okey. Sabar. Sebenarnya nak bagi tahu dengan korang, birthday Fifi ni dah lama dah lepas. Tapi kita sebenarnya di Borak Kopitiam ni, korang, kita rasa terharu sangat sebab Fifi bersama dengan kita hampir setahun. Dan sekarang ni Fifi terpaksa meninggalkan kita oleh kerana dia ada tugasan dan juga kerjaya yang lebih luas, lebih besar lagi. Jadi terima kasih Fifi sebab bersama dengan kami. Kenangan yang begitu indah sekali. Sekarang ni sempena Fifi punya ni hari elas ni, Fifi nak dengar korang nyanyi sekarang. Boleh untuk Fifi lah, untuk Fifi. Untuk Fifi boleh. Boleh. Yes, okay, ready eh. Ready. Long Beach for Fifi. Yeah, give it up. Kita di bawah bulan purnama ditemani bintang melangkaui helang. Desiran ombak mengalun irama cinta di pantai perhentian cinta disambar angin malam. Lena bertemu siang. Let's go. Hanya di Long Beach, di Long Beach, di Long Beach berbeza dari biasa. Semua kita punya. Hanya di Long Beach, di Long Beach, di Long Beach dimula seperti biasa. Cinta kita punya. Hari pertama sampai jadi pagi-pagi buta. Tunggu bot sebelum matahari atas kepala. Pergi Long Beach nak kaca airnya. Sampai di pantai bagaikan cinta pandang pertama. Malamnya kami jalan-jalan di tepi pantai. Ditemani bunyi orang-orang berkelakar. Berkepung tanpa ada halangan sesiapa. Timbul senyum di muka kami pun suka. Masih kau ingat kita rancang percutian. Gaji tak banyak masih mimpi kan perhentian. Wang saku ada untuk Long Beach bulan depan. Nanti di pantai tak akan aku lepas tangan. Makan malam unggun api aku sajikan. Fresh oil pariu putih rambut hitam aku idamkan. Kenangan di sini tak akan aku lupakan. Menjadi lagu orang bandar untuk sarapan. Bila bersama cinta dibuai asmara kita di bawah bulan purnama ditemani bintang. Desiran ombak mengalun irama cinta di pantai perhentian cinta disambar angin malam. Lena bertemu siang. Semua jom. Hanya di Long Beach, di Long Beach, di Long Beach berbeza dari biasa. Semua kita punya.